Supaya masyarakat tadi sudah dikasih apa bekal makanan minuman, ada kerja dari semua masyarakat. Nah itu masyarakat maunya mereka pergi meninggalkan lokasi ini. Nah ini sudah menjadi apa? Sudah dibilang kewalahan, ya kewalahan. Tidak banyak sekali Rohingya yang. Masyarakat ini memang apa, nggak menerima karena mengganggu kenyamanan. Yang pertama pengalaman yang lalu memang apa, mereka nggak tertib dan mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tiga lagi. Udah.